satu event musik terbesar di Indonesia, yaitu Synchronize Festival 2019. Serunya nih di tahun ini banyak banget musisi-musisi yang gak ada di tahun sebelumnya. Tahun ini line up-nya keren-keren. Kayak semua artis yang aku pengen datengin di beberapa gig ada satu. Dan lagunya sih ngomong semua. Iya. Okay. Yang datangnya keren-keren juga. Sangat keren. Siap. Biasa. Luar biasa. Dan everything is very nice. Kita random apa aja masuk. Apa aja masuk. Yang penting enak. Yang penting lagunya galau. Hiroshima hancur karena bom, warung hancur karena bom. Sangat-sangat keren karena plastiknya nggak diguna di sini. Dan juga tumblernya diutilasi, segalanya sangat natural. Aku sih bagus banget ya, kan kayak biar ngurangin sampah juga, kayak ngurangin biaya. Kayak lebih eco-friendly aja, kita bisa bawa tablet sendiri kan, bisa kayak film jam, terus aku bener-bener
myself looking like an angel. This can't be true, I'm in denial. I've been dead all along. Synchronous Club ini kalian gak cuma nontonin musisi favorit kalian, tapi di sini juga kalian bisa belanja. Di sini ada yang jual baju, sepatu, tas, aksesoris. Pas banget, aku baru banget lihat sehari. The God of the Father, the Broken Heart. Kami juga untuk nyanyi.